ya, karena biasanya kegiatan malam minggu masyarakat banyak beraktivitas, apalagi ini menjelang lebaran ya, kita lihat pusat-pusat pertokoan menjadi pusat-pusat keramaian. Maka pemerintah kota bersama seluruh TNI Polri ingin memastikan masyarakat tetap aman ya, tetap aman dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tang City ini ditutup mulai dari jam 8:30 per lantai gitu, jadi nggak keluarnya, nggak berkerumun ya, salah satu saran kita ya, ya jadi makanya tadi kan kita datangnya agak terakhir nih, pas sudah mau tutup sebagian pengunjung udah pada keluar. Nah kita minta protokol di luarnya itu juga terus diwawaran gitu sama petugas-petugas mereka ya, karena memang kita nggak boleh lengah ya. Walaupun ada posko di sini, teman-teman posko ikut menjaga, tapi kita minta juga pihak keamanan dari Tang City untuk terus memastikan bahwa pengunjung sampai pulang, sampai keluar untuk meningkatkan protokol kesehatan. Tadi khusus untuk hari ini sudah ada 8 mobil yang ditahan dan suruh balik, termasuk kendaraan besar yaitu bis angkut yang tujuannya ke pelabuhan, dan kendaraan-kendaraan kecil juga ada, kendaraan roda 2 juga ada. Nah ini kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik, jangankan mudik jarak jauh, mudik lokal saja tidak boleh. Oleh karena itu diimbau kepada warga atau masyarakat untuk tetap di rumah melaksanakan hari raya Idul Fitri di rumah saja. Kita berupaya untuk tidak menyebarkan virus yang saat ini masih gencar, sehingga tidak banyak korban masyarakat yang mengalami penyebaran COVID. Ya.